Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video tentang Cheetah Stories. Nah, videonya ini cukup singkat saja ya, karena memang lagi bulan puasa. Nah, di sini saya akan membahas tutorial cara memunculkan tukang abu gosok di game ini. Karena banyak request dari kalian dan banyak juga yang nanya di kolom komentar. Jadi saya buatkan videonya aja ya, oke? Nah, di sini jikalau kalian lihat video, di sini kalian bisa lihat tukang abu gosoknya itu tidak ada. Tapi tenang, tukang abu gosok ini masih ada kok. Tapi cara memunculkannya ialah kalian harus menikah terlebih dahulu. Menikah dengan siapapun, pokoknya nikah ya. Nah, kalian coba lihat berikut ini. Saya mencoba buat nikah dengan si Windy aja nih. Kita kasih ke Windy. Oke, dia menerima kitab. Nah, di sini kita sudah menikah dengan si Windy. Sekarang kita coba ke hari berikutnya dan melihat kembali tempat yang tadi, apakah sudah muncul tukang abu gosoknya ketika kita menikah? Ya, tentu saja muncul. Kalian lihat ya, nanti kalian lihat kita sudah menikah dan di sini si Windy sudah berada di rumah kita. Nah, kita ke atas ya, mau lihat apakah ada tukang abu gosoknya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa jikalau kalian sudah menikah baru akan muncul tukang abu gosoknya. Jadi tenang aja buat kalian yang kira ini tukang abu gosoknya udah hilang, ternyata masih ada kok. Tapi di sini tukang abu gosoknya itu hanya muncul jikalau kalian sudah menikah. Jadi tepat banget karena tukang abu gosok ini tugasnya untuk membantu kita dalam menyelesaikan quest misi perlengkapan bayi. Oke, terima kasih telah menonton dan see you, bye bye.